Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Astroverse dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Mom TV. Tentu masih di info-info terhangat dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru bergabung bersama channel ini. Jangan lupa tekan tanda lonceng sebagai notifikasi agar kalianlah yang menyimak info selanjutnya bersama Mom TV. Kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting di pagi hari ini, di mana ada beberapa postingan-postingan Ayu Ting Ting dan Syair Syih sebagaimana yang telah direpost oleh Wia25. Ada hal yang menarik di dalam postingan kali ini, di mana Ayu Ting Ting tengah berjemur di teriknya matahari dan ia memakai kaos yang berwarna biru. Lantas tak ingin ketinggalan, Syair Syih pun ikut memakai kaos yang berwarna sama dengan Ayu Ting Ting. Wow, luar biasa ya Syair Syih. Syair Syih tak ingin ketinggalan apapun yang dilakukan oleh bininya, ia selalu ingin selalu couple. Wow, keren. Tentu ini pasangan yang serasi dan romantis. Mungkin ini janjian ya, ataukah mungkin ini hanya kebetulan. Namun kita yakin bahwa yang namanya cinta sejati memang selalu seiring dan bersama. Lantas dari postingan ini tentu direspon oleh para fans. Salah satunya akun Instagram yang bernama Atikmus, kata dia, selalu sama jodoh dunia akhirat, amin ya robbal alamin, you are the best. Kemudian akun yang lain yang bernama Rizky Rizal 77, kata dia, udah janjian kali mereka nih. Nah, itu adalah beberapa respon dari para fans yang melihat postingan-postingan terbaru dari Ayu Ting Ting dan Syair Syih. Marilah para fans, kita doakan ya, mudah-mudahan ini kabar baik, ini berita bagus menuju kepada bersatunya cinta Ayu Ting Ting bersama Syair Syih. Ini dulu info terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Mom TV. Jangan lupa di subscribe ya, agar menjadi motivasi di dalam saya menampilkan info terbaru seputar Ayu Ting Ting. Sekian, terima kasih.